ini barusan 77% kita bawa dari toilet, dari dekat kamar mandi. Karena kelembapan di kamar mandi cukup tinggi banget. Nah, ini ketika kita bawa ke sini, kita bawa ke daerah luar, ini jam 5 ya. Nah, ini mulai turun. Jadi sensornya mulai bergerak. Angkanya mulai bergerak turun dan nanti kemungkinan sampai arah 60% atau 50% sekian. Ini kelembapannya. Nah, ada masalah yang terjadi, teman-teman. Kalau misalnya tanaman, apalagi kalau siang-siang sekarang, tanaman bisa jadi kering, bisa jadi membusuk. Itu salah satunya karena faktor kelembapan. Tentang kelembapan. Oke. Tadi kita ukur udah dari 77 ya, karena di dalam rumah dan di dekat toilet 77% kelembapannya. Sekarang udah 55% karena alatnya ini kita taruh di luar rumah. Ini sekitar jam setengah lima kalau di Sidoarjo, dan kelembapannya sampai 55%. Kalau siang itu sampai 40%. Nah, apa pengaruhnya buat tanaman sebenarnya? Kelembapan ini sangat-sangat dilihat kalau misalnya kita sedang semai, karena tanaman waktu disemai itu saat-saat yang paling krusial lah. Kalau kelembapannya terlalu turun dan kita tidak segera nge-spray atau memberi air, maka tanaman kemungkinan akan bermasalah. Dari akarnya mungkin kering, daunnya mungkin terlalu kering, jadi kurang seger, kayak gitu. Nah, untuk tumbuh dengan baik, tanaman butuh kelembapan yang berbeda-beda. Dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama dari jenis tanamannya, yang kedua adalah fase pertumbuhannya. Nah, jenis tanamannya itu perbedaannya. Misalnya kalau sayur-sayuran, dia membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya tanaman seperti kaktus atau lain sebagainya, itu butuh kelembapan yang rendah. Nah, dilihat dari fase pertumbuhannya, tanaman yang masih kecil butuh kelembapan yang tinggi. Semakin tanaman itu besar, semakin berbunga, kelembapannya yang dibutuhkan semakin rendah. Nah, kalau misalnya kelembapannya tinggi terus kelembapannya tinggi, kemudian sampai besar, nah itu akan berisiko juga buat tanaman, karena yang lebih bagus adalah yang lebih sesuai dengan fase pertumbuhannya itu. Nah, kalau misalnya masih kecil, tanaman masih mau disemai, dia akan bisa pecah benih atau tumbuh benih dengan baik ketika kelembapannya antara 80-100%. Nah, setelah masa tunas selesai dan dia itu membutuhkan masa pembibitan, kelembapan yang dibutuhkan turun dari 70-80%. Itu kebutuhan ketika tanaman itu sedang di masa pembibitan. Nah, kemudian masa pembesaran, kebutuhan atas kelembapan itu, suasana yang lembab itu lebih turun lagi, yaitu sekitar 60 mungkin sampai 70%. Nah, untuk masa pembungaan atau pembuahan membutuhkan kelembapan antara 40 sampai 55 lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi range dari kelembapan itu bisa kita atur juga. Nah, diaturnya yaitu ditempatkan di tempat yang berbeda, bisa kemudian kalau misalnya pengondisiannya di tempat itu terlalu kering, maka kita bisa melakukan pemindahan dan kita bisa melakukan spray atau disemprot. Disemprot akan menambah kelembapan. Kalau misalnya ini 55, kemudian 55%, kemudian kita lakukan semprot, selain membuat si tanaman itu basah,
juga membuat kelembapan di lingkungan itu turun sekitar 1-2%. Nah itu lumayan atau lebih baik daripada tidak disemprot, apalagi tanaman masih kecil. Nah itu. Dan kenapa kok tanaman masih kecil nggak ditaruh langsung di bawah sinar matahari? Karena di situ kelembapannya turun banget ketika kena sinar matahari langsung. Maka dari itu, kalau di saat-saat seperti ini, apalagi sedang musim-musim kemarau, nah itu kelembapan harus benar-benar dijaga. Kalau enggak, tanaman kita bakalan mati. Dijaga. Kalau misalnya teman-teman rasa di situ kurang terlalu kering atau kurang basah, nah ya udah dibasahi kalau lagi nanam sayur. Biasanya kalau sekarang, kalau musim sekarang, 3 kali sehari, sekitar 3 kali sehari untuk melakukan spray atau penyemprot. Karena itu dengan kita spray, kelembapannya naik, bijinya juga basah atau tanamannya basah, sekaligus suhunya juga bakalan. Nah, terutama kalau microgreen, ini tanaman-tanaman microgreen yang ada di sekitar saya. Nah, ini microgreen, kalau misalnya dia itu mendapatkan kelembapan yang kurang, dia itu akan gosong seperti ini. Gosong. Ini karena berada di luar dan akarnya tidak diberikan kelembapan yang bagus. Akhirnya dia gosong. Apalagi nanti kalau kena panas, dia bakalan gosong juga. Kelembapannya lebih turun lagi. Ini benih yang lain, kalau misalnya kangkung. Nah, ini kangkung. Kangkung kalau misalnya dirasa mulai coklat akar-akar mudanya, karena akar-akarnya belum nancep, dia mulai coklat, berarti dia kelembapan kurang. Nah, ini rawan. Kalau misalnya udah kayak gini, tanaman kita bakal mati. Nah, makanya itu untuk tanaman-tanaman yang akarnya masih belum nancep, kelembapan tetap harus dijaga sampai target. Kalau bisa 80% dia akan survive menjadi tanaman yang bagus. Gitu. Jangan sampai lewat untuk kelembapannya. Itu aja teman-teman pembahasan tentang kelembapan. Lebih detailnya kita akan bahas di lain sesi, di sesi yang lebih fokus lagi membahas tentang tanaman. Nah itu tadi pembahasan tentang kelembapan teman-teman. Kita udah membahas tentang kelembapan yang ada di alat higrometer ini dan juga hasil kalau misalnya kurang lembab, kalau misalnya kelembapannya bagus dan kelebihan kelembapan kayak gimana. Nah, pembahasan yang lebih detail akan kita bahas di lain sesi, mungkin di forum-forum atau di webinar-webinar. Jadi tunggu aja teman-teman, kita akan bahas lebih detail lagi di sana. Nah, kalau teman-teman suka silakan di like, kalau masih ada pertanyaan boleh di komen. Dan let's grow with info.